Boy bilang bahwa mereka akan segera sampai setelah melewati gang sempit ini. Walaupun terlihat ketakutan di sini tentang apa yang akan muncul di depan mereka. Kata sumber suara tadi adalah seekor musang yang sedang tertimpa batu atau sedang kesusahan. Kali Gaying dan Nyanya yang dari tadi mencari info tentang api biru. Ingat sesuatu, mungkin nama api biru itu mirip seperti istilah dalam penamaan bunga matahari. Jadi api biru bukan makna sebenarnya. Batu di atas Boboiboy dan Gopal pun runtuh. Batu pun akan mengenai Boboiboy dan Gopal dan musang tersebut. Tapi dengan sikap Boboiboy dan Gopal menahan bebatuan tersebut, dengan Boboiboy berubah menjadi Boboiboy gempa. Gopal pun juga ikut menukar batu itu dengan tukaran makanan. Pun di sini dibebaskan dari batu yang sudah ditukar menjadi tukaran makanan cekodok ikan bilis oleh Gopal. Yang di sini mendekati Gopal, dia pun kelihatan menyukai Gopal. Tapi Gopal takut di sini. Boboiboy meminta Gopal untuk memberikan sedikit makanan. Tapi dia tidak mau.